Mas. Prajurit, cepat bawa teman-teman kalian dari sini. Baik, Raden. Baik, Raden. Apa yang kamu lakukan, putraku? Mohon ampun, Ayahanda Prabu. Aku yakin Ayahanda Prabu pasti bisa menyelesaikan pertarungan ini. Tapi lebih cepat lebih baik, Ayahanda Prabu. Minggirlah, putraku. Tapi Ayahanda Prabu. Minggirlah. Baiklah, Ayahanda Prabu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan kepadaku. Tapi jangan lukai orang lain. Benar. Kami juga menginginkan dirimu. Benar-benar tangguh, Rai. Selama ini kita hanya mendengar namanya. Baru kali ini kita menghadapi lawan setangguh ini. Ampun, Ayahanda Prabu. Biar aku saja menghadapinya. Tidak, putraku. Mereka sangat licik dan berbahaya. Aku bisa menjaga diri, Ayahanda. Jika mereka bersatu, serangan-serangan mereka akan sulit dipatahkan. Mari, Ayahanda. Aku akan memisahkannya. Lakukan, putra. itu adalah siluman ular, Ananda. Kita bantu saja, Ayahanda. Tidak perlu, Ananda. Insya Allah, Gusti Prabu Siliwangi dan Raden Kian Santang mampu untuk mengatasinya. Aku tidak bermusuhan dengan kalian sebelum aku mengampuni kalian. Jangan bangga, Siliwangi. Aku belum kalah. Kalau aku mau, kalian aku habis. Kalian telah menaruh genderang-genderang. Tunggulah, kami akan kembali lagi untuk membinasakan kalian. Sancawan meninggalkan pertarungan. Aku harus meninggalkan tempat ini. Tunggu pembalasanku. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Astagfirullahaladzim. Ini semua karena aku. Ini semua pasti kesalahan aku. Astagfirullahaladzim. Kakak kenapa? Rai, aku sedih. Banyak sekali prajurit yang tewas dan terluka. Ini semua kesalahanku, Rai. Ini semua pasti karena aku. Kesalahan? Kesalahan apa, Kakak? Rai, aku pasti penyebab dari semua ini. Kamu tahu kan? Kakak, kenapa Kakak termakan ucapan orang-orang itu? Itu sama sekali tidak benar. Rai, memang seperti ini kenyataannya. Pertama, pesta ini gagal. Dan yang kedua, banyak yang menyerang, Rai. Dan banyak juga prajurit yang terluka dan tewas. Istana hancur porak-poranda. Itu semua karena aku, Rai. Kakak, kenapa Kakak berpikiran seperti itu? Semua ini terjadi bukan kesalahan Kakak. Sekarang sebaiknya